السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini masih merupakan bagian dari buku Harta Haram Memuat Kontemporer, cuman kita lengkap tidak ikut dari awal karena banyak pertanyaan dan permintaan dari kaum muslimin tentang permasalahan e-commerce atau e-commerce bahasa kita apa ya? Online, jual beli online, ha? Jual beli online atau OL, BK bilang ya. Ha? Kenapa mic-nya? Kurang, coba tinggiin. Bismillah. Permasalahan online dalam sejarah Islam bukan permasalahan baru, yaitu hakikatnya adalah dua orang yang berada di jarak yang sangat jauh, ya, dua orang yang berada sangat jauh yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan komunikasi langsung. Hah? Ini bukan suatu hal yang baru. Sudah dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Kemudian selama 50 hari mereka dikucilkan dari para sahabat yang lain, dan sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjawab salam mereka ketika menyampaikan salam kepada Rasulullah. Sangat membingungkan mereka. Ka'ab bin Malik, salah seorang di antara mereka, beliau menceritakan selama 50 hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menerima pertaubatan mereka. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Tentang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, di hari ke-50 Allah terima taubat mereka. Maka kata Ka'ab bin Malik, pada hari ke-50 saya tidak tahan menghadapi Hajar atau isolasi, tidak ada hubungan, bukan diskriminasi, dia dijauhkan dari istrinya pun dipisahkan dari dia, isolasi kan ya, tidak tahan menghadapi isolasi ini sampai dia naik ke atap rumahnya ketinggian dan ingin menjatuhkan dirinya. Di waktu itu para sahabat ketika mendengar ayat itu turun yang menyatakan pertaubatan mereka bertiga ini diterima oleh Allah, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Allah menerima pertaubatan mereka, para sahabat, teman-teman mereka yang lain berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat yang tiga ini. Kan mereka juga merasa terenyuh, kasihan. 50 hari seluruh sahabat dilarang berbicara dengan tiga sahabat ini. Sampai istri mereka pun sendiri tidak boleh berbicara, berbicara pun tidak boleh. Enak hidup di dunia ketika itu. Maka ada di antara mereka yang mengejar kudanya secepat sekencang mungkin untuk menyampaikan berita ini.
Lalu tapi ada satu orang yang naik ke puncak ketinggian dan mengatakan, "Wahai Ka'ab, sesungguhnya Allah telah menerima pertaubatanmu." Kata Ka'ab, "Suara lebih dahulu daripada kuda." Online atau tidak itu? Online atau tidak? Masya Allah. Online ya. Dengan suara. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menaklukkan Qadisiyah, perang menaklukkan itu perang panjang melawan imperium besar di masa itu, imperium Persia, yang merupakan kejayaan dan kebanggaan negara Iran sekarang. Mereka imperium besar, besar sekali. 1000 tahun api yang mereka sembah itu tidak pernah padam. Itu menunjukkan mereka besar atau kecil. Punya dana besar mereka untuk menyalakan api selama 1000 tahun. Agama Majus. Maka penaklukan imperium ini dimulai dari pinggiran kekuasaan mereka. Di salah satu perang, Umar langsung menyaksikan dari tempat duduknya seperti ini, umpamanya beliau duduk dan para sahabat beliau melihat sekitar beliau. Di depan mata beliau kelihatan tampak oleh beliau dengan jelas berlangsungnya peperangan live. Nampak di mata beliau. Dari mana tahu ini kita live? Beliau nampak seperti itu. Ketika pasukan dia terdesak, maka beliau mengatakan, berteriak dari kota Madinah, jarak sekitar 2000 kilo lebih antara Persia dengan kota Madinah. Beliau mengatakan, 2000 kilo Jakarta kemana itu? Sulawesi? Lebih Surabaya ke Arab Saudi itu 9000 kilo kalau pesawat. Jadi 2000 kilo sampai ke mana sudah itu? Singapura enggak ada sampai 9000 kilo ya. Ujung Jawa ke Jawa cuma 9000 kilo palingan ya. Lebih. Anggap sampai Kerenjaya. Nampak oleh beliau mengatakan dengan lantang dari Madinah, "Al-Jabal ya Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal. Wahai pasukan, kalian terdesak, mundur teratur daerah, naik ke gunung sehingga mereka tidak bisa menyerang kalian lagi dan kalian mempersiapkan kekuatan baru dari atas gunung." Didengar oleh semua para sahabat yang ikut dalam perang tersebut dan mereka mundur teratur ke gunung mendengar perintah dari Umar bin Khattab yang menyaksikan langsung pertandingan perang dari kota Madinah. Lalu ketika pasukan ini sampai ke Madinah dan dengan demikian mereka berhasil menang, memukul mundur musuh di waktu itu. Qadarullah, kalau bukanlah ucapan Umar, taktik ini mungkin sesuatu terjadi lain. Sampai di Madinah, Umar mengatakan, "Alhamdulillah, Allah berikan kemenangan kepada kita." Para pasukan yang ikut, panglima-panglima itu mengatakan, "Kami mendengar suara engkau langsung, wahai Umar." Kata Umar, "Saya melihat langsung dan Allah menyampaikan kepada kalian suara saya dalam jarak 2000 kilo. Online atau tidak? Alhamdulillah, sudah lama online itu, tidak ada yang baru. Tayyib. Cuman masalahnya mereka bukan buat dagang. Mereka untuk menyampaikan pertaubatan, menyelamatkan manusia dari kesyirikan, bukan untuk dagang. Maka ini online sekarang dibukakan oleh Allah, pintu online kemanapun pun bisa, ke ujung dunia yang berapa jarak ujung dunia itu? Berapa kilo jaraknya? Berapa? Kira-kira berapa kilo? Anggap 20.000 kilo, 30.000 kilo,
bisa enggak Anda sampaikan syariat Allah kepada mereka? Bisa. Dari rumah Anda yang ukurannya paling 3x5. Hah? Sampai syariat Allah kepada mereka. Bisa? Menjadi kewajiban Anda, ya. Jangan buat bisnis saja. Hah? Jangan buat dagang aja. Ya, jual sepatu, jual tas boleh, tak ada masalah. Bagian dari rezeki Allah. Dan Allah pun memuji dan menyamakan antara orang yang melakukan perjalanan bisnis dengan perjalanan jihad, disamakan oleh Allah. Allah mengatakan dalam surat akhir surat Al-Muzammil, wa akharun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah, sebagian manusia ada yang berpindah dari suatu kota ke kota yang lain, melakukan perjalanan untuk mencari rezeki Allah. Ngapain dia berarti? Dagang. Bawa barang dari kota A ke kota B, dijualan untung. Dan sebagian lagi ada yang berpindah dari suatu kota ke kota yang lain, melakukan perjalanan jauh untuk berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Sekarang online tadi gunakan berdua-duanya. Ya. Karena mungkin ada beberapa komunitas, ada beberapa individu tidak terjangkau oleh, dia mungkin enggak kenal mana kajian yang benar, ya. Mana kajian sesuai dengan Quran dan hadis. Anda kenal orangnya dengan berbagai cara, kesempatan bagi Anda. Andai dia dapat hidayah keluar dari sebuah dosa kesyirikan, dosa besar, riba dan lain-lainnya, dengan beberapa kata yang Anda kirimkan kepada dia, di sisi Allah lebih bagus ini pahalanya Anda dapatkan daripada kendaraan yang termewah. Li ayyahdiyallahu bikam ra'an khairun laka min humurun na'am. Kata Rasulullah, seseorang mendapat hidayah dengan perantaraanmu di sisi Allah Azza wa Jal lebih baik daripada unta yang merah. Ya, baik. Kalau ingin juga berbisnis dalam hal ini, boleh, kadang masalah juga. Bukan kata diri Allah memuji orang yang melakukan perjalanan untuk berjihad dan bisnis. Dua-duanya dipuji oleh Allah Azza wa Jal. Boleh. Tapi dia ada kaedah, ketentuan, yang berbeda dengan ketentuan dagang dan bisnis offline. Paham? Paham itu? Di antara ketentuannya, mulai dari persyaratan, persyaratan secara umum sebuah akad sah dan tidaknya, itu akan ada perbedaan. Masih ingat syarat rukun dan syarat jual beli atau sebuah akad? Masih ingat apa aja syaratnya? Ada yang bisa jawab? Dapat pahala dari Allah, silahkan yang bisa jawab. Hadiah saya nggak bisa janjiin, saya nggak bawa buku, cuma satu sih. Pahala dari Allah, Allah ya. Ada akhidain, ada dua orang yang berakad. Kalau untuk online tadi, ada enggak si penjual dan pembeli? Ada atau tidak? Baru dia chatting dengan Anda, barang belum dikirim, ternyata dia meninggal. Masih ada dia? Atau pada saat chatting dia meninggal, pada saat online dia meninggal? Ada atau tidak? Mungkin ada, mungkin tidak, karena tidak kelihatan oleh Anda. 24 jam kan bisa melakukan transaksi bisnis online kan, ya? Ada orang yang bisa dagang 24 jam matanya melek terus. Pasar mana ini? Tunjukkan ke saya 24 jam ada tukang jaganya. Tapi di online bisa. Dia punya sistem, tinggal klik langsung jadi transaksi. Orangnya pada waktu itu ada atau tidak? Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi luar kota segala, tapi bisa transaksi. Iya atau tidak? Ini perbedaannya satu.
Kemudian Al-Aqidin, tahukah anda yang berakad dengan anda sudah memenuhi kecakapan yang dibuat oleh syariat? Di antaranya Allah mengatakan bahwa jual beli itu harus sudah baligh. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Tahukah anda memasuki penjual atau pembeli? Tahukah anda lawan transaksi sudah balik atau belum? Tahu atau tidak? Tidak. Ternyata dia belum balik. Kalau untuk akad jual beli gorengan mungkin boleh. Hah? Ini enggak pas kulit, masya Allah. Harga $30 US. Itu enggak ada anak jual beli di pasar yang tas kulit $310 US. Ada anak yang berani? Kalau ada anak yang jual beli, enggak ada. Baik. Kemudian ada ijab dan qabul dalam sebuah akad. Seperti dia mengatakan, saya jual, saya beli. Ini ada persyaratan khusus. Di antaranya langsung. Tidak ada jeda waktu, tidak berpisah majelis. Kalau umpamanya ini adalah majelis tempat dagang, umpamanya. Selagi mereka belum keluar dari ruangan ini, masih ada hak khiyar majelis. Dia jadi, dia enggak, boleh. Ada majelis akadnya. Kalau untuk online tadi majelisnya, dia nun jauh di sana di Sulawesi 2000 kilo, anda di sini. Satu majelis atau dua majelis? Banyak majelis. Anda enggak tahu, mungkin dia sambil jalan dia bikin akad, sambil jalan di pesawat mungkin dia biar akad. Ah, tayyib. Majelisnya di mana ini? Di atas Laut Jawa atau di atas Sulawesi atau di atas mana lagi? Semarang atau di atas mana? Mana majelisnya? Sedangkan yang satu mungkin di rumahnya di Jakarta. Ada majelisnya? Ini permasalahan baru juga. Kemudian untuk barangnya, dan ini yang paling bermasalah di dalam sah dan tidaknya. Untuk barang yang disyaratkan serah terima tunai dalam tukar menukar perdagangan akad, contohnya apa? Apa yang disyaratkan tunai Rasulullah? Emas, masya Allah, terus apa lagi? Perak, apa lagi? Garam, masya Allah, garam betul. Gandum dengan dua bentuknya, syair dan bur. Satu lagi apa? Korma. Rasulullah mengatakan, al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-milh wal-tamru bil-tamri, wal-milh bil-milhi. Kata Rasulullah, yadan biyadin, mislan bimislin. Fa'idha ikhtalafat hadhil asnafu, fabi'u kaifa syi'tum, idha kana yadan biyadin. Untuk enam komoditi, dan seluruh komoditi yang bisa dikiaskan dengan ini, ada syarat khusus. Rasulullah mengatakan, tukar emas dengan emas. Syaratnya dua. Pertama, yadan biyadin. Ini emas kamu, sini saya terima langsung di sini. Emas saya. Saya terima emas kamu, saya serahkan sekarang langsung di sini. Enggak boleh dia keluar dulu. Kalau keluar dulu tidak tunai namanya dan terjadi riba. Syarat yang kedua harus sama. Yang jadi masalah di online, bisa enggak tukar emas dengan emas langsung? Bisa masuk dia ke dalam apa namanya gelombang elektromagnetik itu, emasnya tup sampai ke rumahnya, masuk ke gelombang tup sampai ke. Mungkin nanti bisa, wallahu alam. Dan sekarang tidak ada, kecuali ada khadamente jin yang bawain sana jin. Tapi enggak bisa juga dalam waktu yang sama. Siapa tahu jinnya di tengah jalan masih di jalan Gatot Subroto, ente sudah keluar dari rumah, pisah majelis.
Faham? Ini tidak bisa dengan online. Dikiaskan dengan ini itu sama, satu jenis. Berbeda jenis tapi satu ilat. Emas dan perak ilatnya adalah mata uang atau alat tukar. Itu juga harus tunai walaupun tidak harus sama berat dan nominalnya. Maka mata uang sekarang bisa makan dengan itu. Untuk mata uang bisa enggak online? Jawab. Bisa? Ah, bisa, masya Allah, betul. Contoh, Anda berangkat pergi umrah, masya Allah, ha? Allah berikan rezeki Anda, karena semoga Allah memberikan kita semuanya kesempatan untuk melakukan ibadah ini, ya. Menjawab perintah Allah dan panggilan Nabi Ibrahim, muadzin fil nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiqa. Ketika Anda berangkat berada di Madinah, sampai di Madinah, kartu ATM, kartu debit yang Anda bawa, debit yang Anda bawa, ada tertulis visa di situ. Bisa digunakan di seluruh dunia ini? Bisa. Anda pakai di salah satu anjungan ATM yang ada, anggap namanya Bank Ar-Rajihi, Bank Islam di sana. Anda gesek, tekan angka. Yang keluar apa? Rupiah atau rial? Uang Anda apa tadi? Rupiah atau rial? Yang keluar sekarang apa? Iya, betul. Kalau keluar rupiah, takut Anda. Masya Allah, rupiah. Ini dari mana rupiahnya? Jangan-jangan palsu segala macam. Alhamdulillah yang keluar real. Ini tukar rupiah tabungan Anda dengan real yang dikeluarkan oleh anjungan ATM Bank Rajihi tadi, tunai atau tidak? Buktinya apa tunai? Betul tunai. Buktinya cek langsung rekening rupiah Anda akan berkurang senilai kurs dengan real yang Anda tarik. Iya atau tidak? Alhamdulillah bisa tunai. Tapi kalau emas tadi tidak bisa. Paham ini? Tidak bisa jual beli emas dengan cara online. Ya, mata uangnya ini boleh, masya Allah. Tapi ada beberapa bentuk pengiriman transfer uang. Bagi yang pernah kerja di luar negeri, mungkin dia kirim uang berbentuk dolar kepada istrinya. Umpamanya dia kirim 1000 dolar US ke istrinya di mana? Jakarta atau di mana? Jakarta atau Indonesia. Yang tertulis di slip transfer dia di negara tempat dia mengirimkan tadi itu nominal dolar atau rupiah? Yang pengalaman, yang pernah. Jangan asal jawab atau tidak. Yang tertulis apa? Anda serahkan 1000 dolar. Nah, yang tertulis di sana dikirim dolar, kemudian sekian kursnya, sekian rupiahnya. Berarti yang akan diterima di Indonesia rupiah atau dolar? Diserahkannya dolar di jarak 7000 kilo. Nah, kemudian diterima rupiah jarak 7000 kilo tempat penyerahan. Sedangkan kita katakan tadi syarat tukar menukar mata uang haruslah tunai. Ini sekarang tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Kirim hari ini. Apakah kirim jam 9.30 waktu Indonesia, di sana enggak tahu, mungkin bisa mundur kalau dia di Arab Saudi, di barat dia kalau bisa maju bisa mundur. 9.30.
Apakah di waktu pengiriman itu langsung bisa dia cairkan? Ada yang bisa, ada betul, ada. Ada beberapa jasa transfer yang bisa langsung tunggu di kantor pos atau di mana Anda, langsung bisa dicairkan, ada. Tapi umumnya kalau antar bank itu ada jasa transfer khusus. Kalau umumnya tidak, belum bisa dicairkan. Hah? Tapi sudah masuk tercatat ke rekening, iya atau tidak? Sudah cek di rekening sudah masuk. Tapi tanya ke tellernya, Mbak, masuk nggak transfer dari suami saya? Ya, masuk. Tapi dicairkan sudah bisa? Terkadang belum. Butuh waktu sekian untuk clearing atau kadang sekali 24 jam, sekarang sekian. Ya. Ini tunai atau tidak namanya? Belum bisa diambil. Belum bisa digunakan. Tapi sudah tercatat di dalam pembukuan rekening Anda. Tunai atau tidak namanya? Hah? Tunai. Cuman nama penerimaannya qabdun hukmi. Secara hukmi masuk ke rekening, masuk ke dalam saya, uang saya. Sama umpamanya, kita tukar uang. Saya tukar 1000 dolar dengan beliau rupiah. 13 juta. Ya. Beliau punya brankas, ada lubang kecil gitu bisa untuk masukin uang di situ. Saya bilang, sini rupiahnya, dan ini atau dia jarak jauh masukin ke rekening saya rupiahnya, yang Anda saya masukin ke dalam brankas Anda ini. Hah? Paham antum kasusnya? Di brankas tadi bisa dia ambil, kalau kuncinya ketemu, iya, lupa dia nomor passwordnya dan kuncinya hilang. Hah? Itu butuh berapa hari buka brankas tadi itu? Wallahualam, mungkin sehari dua hari cari dulu segala macam. Belum, sudah bisa dipakai uangnya? Belum, tapi sudah masuk ke pemilikan dia? Sudah, tunai atau tidak? Sama dengan yang tadi. Jelas satu itu? Masya Allah. Ini untuk komoditi al-mabi', objek yang diperjualbelikan tadi. Untuk 6 komoditi ini ada syarat khusus tadi, tunai dan tidak tunainya. Untuk komoditi lain seperti menukar rupiah dengan tas, menukar tas dengan kacamata, menukar baju dengan rupiah, menukar celana dengan dolar, ini ada persyaratan tunai? Tidak ada. Yang persyaratan tunai itu satu jenis atau satu illatnya, seperti sama-sama mata uang, sama-sama makan pokok, berbeda illat. Yang satu adalah mata uang, yang satu makanan pokok, boleh tidak tunai. Boleh beras diambil hari ini, uang dibayar 3 hari lagi, boleh. Tidak harus tunai tukar rupiah dengan beras. Tapi tukar rupiah dengan rupiah harus tunai. Tukar rupiah dengan dolar harus tunai. Tukar beras dengan tepung harus tunai. Paham? Tapi tukar tepung dengan perak dengan rupiah boleh tidak tunai. Paham sampai sini? Maka dalam jual online tadi enggak ada masalah, boleh. Tapi permasalahan lanjutan dari persyaratan akad yang lain terpenuhi atau tidak. Orang yang berakadnya untuk barang-barang yang harganya mahal mesti adalah orang yang sudah balig dan berakal. Tapi biasanya orang yang bisa melakukan transaksi dengan via online, anak-anak bisa? Bisa juga? Bisa, kalau gitu berbahaya ini. Jangan-jangan ini yang membeli anak-anak. Hah? Anak-anak dia beli mamanya tas kulit. Hah? Atau jaket kulit beli anak-anak. Tapi kan tentu tahu, ini ukurannya anak-anak ini. Tapi perlu enggak Anda bertanya kepada dia? Atau buat di dalam
apa terpuk conditionnya umur berapa begitu kan ya. Tapi kan bisa dia tinggal klik aja tertulisnya umur 25 padahal umurnya cuman baru 7 tahun setengah atau 5 tahun setengah. Bisa atau tidak? Bisa. Wah, terlalu repot Ustaz. Kalau gitu setiap nanti umur Anda berapa segalanya enggak ada masalah. Hah? Pada dasarnya akad tadi boleh. Kecuali ternyata dia anak kecil, apa boleh buat? Akad tidak sah. Hah? Kemudian konsekuensi dari akad tidak sah, uang kepemilikan menjadi tidak halal di tangan Anda. Uang imbalan barang tersebut. Hanya itu saja. Dan tidak dan jumlah biasanya persentase dari anak yang melakukan transaksi online berapa persen? Sampai 10%. Anak yang belum balik yang melakukan transaksi online sampai 10%. Oh, tapi yang bermasalah game, biasanya anak-anak doyan game kan ya? Ini berbahaya nih game ini. Kalau transaksi game itu umumnya anak-anak atau orang tua yang main game? Hah? Dua-duanya, orang tua juga main game. Subhanallah. Ini orang tua yang enggak bahagia waktu kecilnya ya. Hah? Waktu kecil bahagia main di sawah itu lebih bahagia daripada main game. Subhanallah. Ya. Umumnya anak-anak. Tetapi kalau harganya harga anak-anak, enggak ada masalah juga. Bukankah anak-anak setiap hari jajan Anda berikan di sekolah? Ya. Maka kalau Anda ingin jual game juga, pertama game yang berguna, bermanfaat bagi yang melakukannya. Ya, bukan sekedar game pukul-pukul mati kemudian. Ini berbahaya, nanti anak-anak kaum muslimin pukulnya andeknya, dipukulnya ayam, dipukulnya ini. Subhanallah. Baik. Kalau untuk harga yang bagi anak-anak, tahu dia harganya, insyaallah enggak ada masalah. Baik. Kemudian mengenai si pelaku penjualnya ini, dan ini yang biasanya sering digunakan dan agak repot untuk meyakinkannya. Di antara syarat menjual barang berdasarkan hadis Hakim bin Hizam, ketika Rasulullah ditanya oleh beliau, ya Rasulullah, inni abi washtari, fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya profesinya dagang ya Rasulullah. Saya beli barang lalu saya jual. Saya jual barang kemudian saya beli lagi dari barang yang lain. Saya jual lagi. Mohon jelaskan apa yang halal dan apa yang haram dalam profesi saya ini. Kata Rasulullah, ya bena akhi, la tabi' ma laisa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Di online biasanya apa namanya, ambil gambar dari sini atau foto taruh di website dijual. Foto dari toko orang ini kayaknya bagus, taruh di website. Begitu atau tidak umumnya? Jarang-jarang yang mengerti akan makna hadis Hakim bin Hizam tadi. Kata Rasulullah, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ini dia pedagang ini. Hah? Pedagang, anggap dia umpamanya pedagang sembako. Stok yang ada di gudang dia umpamanya sekitar tinggal lagi 50 kilo. Orang ini datang beli ingin beli 1 kuintal. Yang milik dia baru berapa? 50 kilo. Ya 50 kilo lagi milik dia atau tidak? Tidak, dia telepon suppliernya. Pak, ada 50 kilo di gudang Bapak? Ada. Pak, ini ada dalam list, saya beli dari Bapak ya. Hah? Baru dia telepon, iya saya jual kata dia. Pak, saya transfer sekarang uangnya. Transfer uangnya ke si suppliernya tadi. Hah? Sudah menjadi dia milik barang tersebut? Belum. Ada lagi persyaratan yang kedua yaitu diterima barang.
Karena hadis yang tadi la tabi amala sayyidina, jangan jual barang menjadi milikmu. Dalam hadis yang lain, la tabi'ahu hatta taqbidahu, wahai Hakim bin Hizam, jangan engkau jual barang yang telah engkau beli tapi belum diterima. Permasalahannya permasalahan risiko. Bila pedagang tidak ada risiko sama dengan riba. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas ketika kenapa dilarang menjual barang yang sudah dibeli. Tadi kan sudah telepon, sudah akad, sudah transfer malah kan ya. Tapi barang masih di tangan pedagang. Kata Rasulullah Ibn Abbas, itu yang terjadi, uang dengan uang, barang masih tangan pedagang, supplier. Mana uang dengan uang? Baru dia transfer uang ke pedagang, umpamanya dia transfernya 5 juta. Kemudian diambil uang dari si pembeli berapa? 4 juta. Rugi dia berarti dagang. Berapa? Anggap 6 juta. Untung dia berapa? 1 juta. Yang terjadi apa? Tukar uang 5 dengan 6. Barang masih di tangan si supplier. Ini terjadi ya, tukar menukar uang, riba namanya. Dan ini yang terjadi di bursa yang dikatakan oleh para ulama riba dan judi. Jual beli di bursa komoditi berpindah 100 tangan, 1000 tangan, 1 juta tangan, beli jual beli jual naik jual lagi beli naik jual murah beli naik jual naik, barang entah di mana. Sehingga ketika barang dieksekusi, ini harga sudah tinggi, barang eksekusi tidak ada hasilnya. Ini yang menghancurkan ekonomi pada 2009, namakan dengan bubble. Gelembung angkanya, tapi ketika eksekusi tidak ada barangnya. Barangnya tidak sampai segitu harganya. Ini dikenal para ulama dengan judi dan riba tadi. Ini yang paling sering terjadi di jual beli online. Anda tidak tahu dia punya barang atau tidak. Lalu bagaimana caranya kita kalau pengen beli di online? Misal kita tanya dulu, kamu sudah akad kamu dengan supplier bagaimana? Barang milik kamu atau bukan? Segala macam. Ya lihat aja, ada yang terkadang tertulis dia tinggal sekian barang stok dia ada, begitu kan? Anda tahu bahwa memang dia punya barang. Ada yang nol, tinggal seberapa stoknya dia. Ini jangan-jangan gak punya barang. Atau terkadang nama webnya sama dengan merek dagangnya, berarti punya barang biasanya. Iya atau tidak? Cari cara-cara seperti itu. Ya, kalau tidak, pada dasarnya tadi khawatir Anda membeli barang dari bukan penjualnya. Kalau Anda sudah berusaha mencari tahu dan ternyata terjadi juga, bagi Anda tidak masalah, tidak berdosa. Yang berdosa si penjualnya, menjual barang yang belum dimiliki. Ketika deal dengan A tadi, langsung tolong kirim langsung. Kan udah deal dia tadi, beli beras tadi kan ya, yang 5 juta tadi deal, ditransfer langsung. Biasanya si pedagang ini minta kirim ke dia dulu atau langsung ke pembeli, alamat pembeli? Langsung. Dia tidak mau. Kalau kirim dulu kan kosnya bertambah, Ustaz. Kos bertambah betul, tapi halal. Ini kosnya tidak bertambah, tapi haram. Zina dengan nikah, mana yang bertambah kosnya? Pasti nikah. Kosnya luar biasa, Masya Allah. Mulai dari awal sampai sekarang ketika punya anak, semuanya kosnya itu, Subhanallah. Tapi rezeki kan yang halal dari Allah. Zina enggak, kosnya kecil aja, mungkin besar di awal, tapi itu enggak ada lagi kos-kosan. Tetapi dikutuk oleh Allah Azza wa Jal dan rusak kehidupan manusia. Ya. Tidak ada masalah bertambah kos. Tapi bisa Anda perkecil ini. Bagaimana bentuknya? Bilang ke toko beras tadi, tunggu dulu supplier, jangan kirim dulu. Akan saya utus orang saya datang ke toko Anda untuk serah terima. Nanti dari sana, setelah serah terima, tanda terima dan naikkan barang ke truk, tolong Anda kirimkan ke alamat si fulan. Paham? Berarti jual belinya kapan? Setelah barang serah
terima. Ini solusi masya Allah. Oh itu kan dekat Ustaz. Ini hikmahnya kenapa Islam melarang ini. Tadi saya katakan menghindari riba dan menghindari risiko. Karena dalam kasus ini reseller ini risikonya tidak ada. Kalau umpamanya langsung main kirim saja. Ada salah seorang kaum muslimin pernah bertanya kepada saya masya Allah. Dia bertanya tentang orang tuanya sudah meninggal, tapi orang tuanya pernah membuat transaksi dagang dengan supplier material bangunan. Di salah satu kota dia beli di kotanya, kemudian minta kirim ke tempat dia, ke desanya dia, ke tokonya. Qadarullah, kata dia, truk yang berisi material yang dibelinya itu masuk jurang, barangnya hancur, truknya hancur, orangnya pun meninggal. Ya. Kata dia, Ustaz, apakah ibu saya, karena itu ibunya enggak belum, kan belum dikirim, ibunya belum bayar. Apakah ibu saya terhutang, Ustaz? Kalau memang itu terhutang, saya bayarin, enggak ada masalah, kata anaknya. Kan sudah akad kan ya? Hah? Saya katakan, apakah truk sopir itu orangnya ibu Anda atau orangnya si penjual? Kan bisa jadi dikirimnya truk untuk biaya lebih murah segala macam negonya. Silahkan saya jual harga sekian tapi ambil di tempat, kan bisa ada gitu kan ya? Kalau saya ngirimin harganya sekian kan biaya cas lagi. Kan dia pikir-pikir. Truk dan sopirnya itu milik si penjual Ustaz. Nah, kalau gitu orang tua Anda terbebas dari hutang. Kenapa? Belum serah terima. Kalau belum serah terima, berarti tidak ada risiko di pembeli, kan belum jadi milik dia. Ini milik masih si penjual, risiko masih di penjual. Paham? Oleh karena risiko masih si penjual, karena itu Islam mengharamkan si pembeli ini untuk menjual kembali. Karena biasanya kalau sudah ditelepon tadi, sudah ditransfer, tapi belum serah terima. Hah? Itu risiko kan masih milik si penjual. Kebakaran gudangnya, tetap dia harus kamu kirim lagi. Karena barang belum saya terima. Sedangkan dia sudah jual lagi. Untung tanpa risiko, dalam Islam tidak boleh. Ini orang akal bulus namanya ini. Dalam Islam seimbang antara risiko dengan keuntungan. Dan ini dalam kehidupan kita sehari seperti ini. Semakin besar risikonya, semakin besar untungnya. Juga kalau rugi, semakin besar ruginya. Yang sering saya gambarkan, mana besar risiko pedagang dengan pegawai? Mana besar risikonya dalam cari rezeki? Pedagang. Seminggu dia dagang, buka toko, tiap hari masuk, bersih-bersihin, belum tentu ada yang beli. Kalau pegawai, seminggu dia gak masuk, akhir bulan terima gaji atau tidak? Risikonya besar apa kecil? Karena itu gajinya kecil. Yang pedagang tadi, risikonya besar, tapi 3 minggu yang belakangan tadi, keuntungannya mungkin 10 kali lipat dari gaji yang risiko kecil. Allah Maha Adil. Terserah Anda mau pengen yang besar, risiko besar. Pengen. Tidak, belum sudah tidak. Allah barakallahu. Cukuplah saya kira ya, sudah 40 menit penyampaian. Silakan kalau ada pertanyaan. Mic satu lagi ada, tolong bacanya yang dari kertas. Saya lupa bawa kacamata. Kayaknya enggak bawa saya kacamata. Yang mau bertanya langsung di mic. Saya enggak bawa kacamata kayaknya. Boleh, yang bertanya langsung di situ ngantri. Di mic, antri berbaris ke belakang.
Ibu-ibu juga ada mic di ibu-ibu kan ya? Panitia ada mic di ibu-ibu. Di ibu-ibu ada mic kayak begitu juga. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum, ada Ustaz.